Ini dia pesanan kita. Mantap. Ini ayam, tempe, gepuk, dan sambelnya nih yang mantap nih. Sambel dadak. Lalapan juga sepuasnya. Ini dong jengkol. Iya. Tadinya mau makan nggak pakai nasi. Cuman kok lauknya enak banget. Sayang kalau nggak pakai nasi. Udah dikit aja lah. Masih dikit buat basa-basi. Iya. Basi dulu kan. Iya. Soalnya lauknya enak. Lauknya enak, sambalnya enak. Kalau nggak pakai nasi, kayak nggak pas tuh. Iya. Gerbang tol Soreang. Kadang nembak, kadang enggak. Soreang, anak yang manis. Tempatnya Doni Salmanan nih kan. Dibilang tadi 800 meter. Deket-deket. Pas nih, pas belum jam makan siang. Belum rame juga. Nah ini song Soreang. Ini. Your destination is on the left. Mepet banget dia ngasih ininya. Si Google Map ngasih. Nih itu cakep tuh. Cakep tempatnya. Nah ini dia. Wah ramai men. Ibu soalnya. Nah ini kosong nih. Oh. Bagus tempatnya. Kita makan siang dulu ya. Jadi ini tampilan depannya. Saung Soreang. Ini kayaknya salah satu resto makanan Sunda yang paling mantap di sini. Nah, tadi kami akhirnya makan di bawah sini karena yang di saung sedang penuh. Nah, tapi mari kita lihat yang saung seperti apa. Ya, sayang sekali yang di saung penuh. Jadi kami makannya yang di ruangan tadi. Tapi penasaran, kita pengen lihat saungnya seperti apa. Ini menuju saungnya. Ke saungnya di sini. Asik juga loh tempatnya men. Ada mainannya kayak gini lagi. Ada mainan kayak gini. Oh gak banyak juga kata saungnya. Saungnya kayak gini. Oh iya gak terlalu banyak memang. Gak terlalu banyak dan sepertinya lumayan panas. Nah, kayak gini. Dan kalau pesan makan di sana kan jauh tuh, susah. Misalnya. Mungkin kalau sore enak kali ini, tapi kalau siang kayak gini terasa panasnya. Mendingan yang di tempat kami makan tadi lebih sejuk. Tapi at least teman-teman udah tahu ya posisi saung itu. Penuh jangan-jangan Mi. Kalau penuh ya cari tempat lain. Kayaknya penuh. Pemandangan atasnya. Cuman agak panas. Nah, ini ada juga yang kayak gini. Boleh Mi pilih di mana Mi? Di bawah boleh, bawah aja. Ya udah bawa yang meja gede tadi. Sayang sekali kan ya saungnya penuh. Jadi kita pilih yang di sini saja. Itu bagus nih. Iya, bagus. Kami pilih di sini saja. Oh, ada SS Kopi. Jadi sistemnya itu pesan dikumpulin situ itu catat sama mbaknya itu. Nah nanti kalau udah dibawa ke meja kita. Ayam gorengnya, ayam paha 4, paha 2,
yang kerjaan 2 kampung 2 pak minta duraminya 1 pak minta ususnya pak. Nah satu lagi boleh. Nah ada 2 ini apa nih pak? Taruh itu, taruh 1 deh. Itu ke atas apa ya mbak? Udah bicara dulu sama dia. Parunya 1. Itu ke atas apa ya? Mbak minta gepuk 1 mbak. Otaknya ada. Sama pepes ya nih, pesan pepes apa? A few moments. Ini tadi pesanan kami. Ini tadi pesan untuk sekitar 7-8 orang lah. Ini dia pesanan kita. Mantap. Ini ayam, tempe, gepuk, dan sambelnya nih yang mantap nih. Sambel dadak. Lalapan juga sepuasnya. Ini dong jengkol. Best of the best. Dan tidak lupa pepes-pepesan. Leon sepertinya sudah kelaparan. Saatnya kita makan. Ayo Mi, bagi Mi. Mami yang membagi langsung. Nasi dulu ya. Ya. Gepuknya Papi Mi ya. Gepuknya buat Papi. Masih dulu lauknya belakangan. Apa? Pepes ini pepes teri, ini pepes tahu. Oh, si bulan nanti biar pakai piring kecil ini. Iya, boleh. Gimana, Le? Ayamnya? Enak banget. Kata Leon ayamnya enak banget. Wah. Leon ketemu ayam selesai sudah. Cumi asin. Cumi asin. Enggak ayam bagian gitu kayak gitu. Ken, udangnya gimana? Enak. Udah, keju usus sudah. Ususnya gede. Wah. Nanti papi minta dikit ya ususnya. Gimana Ken? Enak. Enak. Yang mana yang enak? Enak-enak. Oh, kata Leon, kata Kenji enak-enak. Ini udah crispy. Leon apa lagi? Katanya ayamnya enak banget. Mantap. Oke, kita mulai makan. Saya lagi coba nggak pakai nasi. Ada tempe. Ini ada apa ini? Paru ya? Ini paru. Ini ada empal. Dan ini dong jengkol. Kita mulai dengan jengkolnya dulu. Enak jengkolnya. Mantap. Ini ada pepes tahu. Pepes tahu buat gantinya nasi. Sambelnya, kita coba sambelnya. Kita coba sambelnya. Sambel dadak. Enak banget kan? Sambelnya enak banget. Ada keju juga. Sambelnya enak banget sih. Tapi memang penuh perjuangan kalau makan nggak pakai nasi ini. Tahu. Tapi nasi dikit dong. Tadinya mau makan nggak pakai nasi. Cuman kok lauknya enak banget.
sayang kalau gak pakai nasi. Udah dikit aja lah. Nasi dikit buat basa-basi. Basa-basi dulu kan. Iya. Soalnya lauknya enak. Lauknya enak, sambalnya enak. Kalau gak pakai nasi kayak gak pas tuh. Pakai nasi dulu masuk. Sambalnya lumayan pedes, tapi enak. Oh, enggak suka. Ini namanya paru. Cuman dia parunya emang gak digoreng kering ya, agak basah. Ini rata-rata gorengnya gak sampai kering banget. Iya, betul. Enak loh, parunya enak banget. Empuk banget. Ini tangannya gak digoreng sampai kering, gak ada. Jengkol pakai nasi. Jengkol pakai nasi. Jengkolnya mantep banget. Leon, kalau skala 10 berapa Leon? Harusnya ini 9,5. Cuman alot, Leon 8,5 karena dia kealotan. Begitu ayam kampungnya. Kenji? 8,5 emang gua. Kenji 8,5. Kalau saya sih menurut saya 9. 9 atau 10 kalau saya. Karena saya suka banget makanannya. Enak-enak makanannya. Oke, makannya udah mau habis. Kami mau melanjutkan makannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Ciao.